Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di markasnya BPIN lur. BP Audio lagi nyantai-nyantai sama operatornya ini lur. Guyu ya lur. Operatornya ini masih guyu lur. Ya mas ya. Ini kesibukannya apa boleh? Lho pak nyantai karena job ini mas. Itu nyoba BNC mas. Oh nyoba ya. Bapak BNC. Bok dari Pak Emir, dari UAP. Ya, dari UAP lah. Coba ukur BNC, coba ukur respon. Respon. Oh berarti yang kemarin yang dipakai bukan BMC ya, Lavusi yang dari UAP. Lavusi. Oh berarti ini masih nyoba yang pakai BMC. BMC. Berarti yang kemarin yang kita dengarkan di luar di Karnaval World atau di Sumber Sewu itu berarti pakai Lavusi lor. Pakai RCF bro. Oh RCF ya. Sumber Sewu pakai RCF. 451. 451. Itu lor pakai 451 lor. Berarti yang pakai BMC ini belum ya? BMC ini belum masih ini lah masih nyoba. Masih nyoba. Yang dari box atau anu ada lagi speaker ya. Nah, rencana berapa box dulu ini yang nyoba ini? Yang sini kalau cocok nanti ya 25 box. Baik gak nanggung-nanggung. Teman-teman yang minimal 25 box. 25 box. Sekitar 50. Cuma sulit cari bensin. Sulit nggih. Inden maksudnya. Sulit. Sudah habis lor. Ini banyak yang tanya ini mas dari penonton ini ya, gimana? Awal mula sih ada anu. Awal mula sampai jadi operator BP ini awal mula gimana mas? Dari mana mas? Kok BP kenal sama sampean apa itu maksudnya? Gimana ya? Ada jalan sendiri. Iya. Nah, awal mulanya kenalnya di mana atau langsung ngelamar ke sini atau? Oh, iya, langsung ngelamar. Langsung ngelamar gitu. Oh, gitu loh. Ada beberapa emang yang udah dipanggilin. Kalau orang-orang kayak apa itu orangnya udah ini sih. Yang pertama apa kan belum pernah tahu soal. Iya, betul. Jadi, saya daftar itu saya enggak merawat sih, jadi ya ngobrol biasa gitu. Sama orang-orang yang udah pengalaman di situ kita ngobrol aja, beliau itu udah tahu karakteristik dari orang-orang ini gimana gitu, jadi nggak perlu nunjukkan kalau saya itu saat ini saya itu mampu ini gitu, misalnya enggak perlu seperti itu. Oh gitu. Sama orang-orang yang udah berpengalaman seperti itu, apalagi orang-orang yang udah luas lah berpengalaman. Ya, cuma ini tadi kita ngobrol-ngobrol. Ya. Berarti bukan dari keluarga nggih berarti nggih? Bukan. Ya. Bukan nggih. Cuma kan keluarga. Gimana ya? Jauh kan? Oh iya. Ya. Tahu apa sendiri suruh bilang. Oh iya ya. Tapi kalau ini kucingnya kok. Iya ya. Tapi dikata aja ya. Ya. Oh itu. Ya. Berarti awal mula ya, anu itu ya dari ngelamar waktu itu. Belum ngelamar. Ngelamar. Ya banyak orang yang tanya penasaran kok. Kalau masnya pengalaman di sound itu sudah sejak tahun berapa? Sejak berapa ya mas? Saya dari kecil emang udah suka sound. Suka sound ya? Hmm. Yang pernah saman pegang sound apa aja dulu? Adalah beberapa mas. Ada contoh beberapa. Iya di mana itu? Di wilayah? Di Malang juga. Malang ya? Ada berapa? Teman-teman yang lain juga kalau komentar. Oh gitu ya, siap.
Jadi nggak langsung apa ya terjun ke beda audio. Ya. Dari dulu saya ya belajar dari SM, SD kelas 5 itu udah bikin song kecil-kecil dari pokoknya pakai kardus. Min pakai kardus. Iya iya. Kardusnya well, gitu. Minyak well. Oh, minyak well. Masih ingat ya? Waktu SD berarti. SD. SD. Awalnya rakitan sendiri. Rakitan sendiri. Jadi awalnya dulu kan belajarnya dari dasar banget. Tanda itu emang ada orang yang paham elektronika sebagainya. Oh gitu. Kalau yang mengajari siapa mas? Mengajari sama dari apa RTA Semat atau karakter box seperti ini atau langsung perasaan dari telinga dari yang pertama kita ya tanya-tanya. Saya juga pernah Basuro. Oh pernah Basuro. Beberapa seminggu lalu. Yang pertama sih, ya nekat nabung mas beli alat RTA nabung. Nah, kalau ada sektor saya sering nabung. Gitu. Ketemu kalau hanya Riswanda. Riswanda. Banyak selain yang besar-besar juga bisa nonton dan ngerin habis itu. Ya di kecokrater ya bikin apa aja sih pulang jatuh sok itu kalau ini skripsi ya, skripsi ya. Kalau inspirasinya mas dari sound mana mas inspirasi yang sampean inginkan dulu waktu dulu itu pingin punya sound seperti sound apa enggak kepikiran sih mas enggak kepikiran ya kayak bisa jadi audio bisa ada sistem sebanyak ini enggak kepikiran juga pernah rental dari situ di sana rental kayak apa ya disepelekan terus ya nggak dihargai sebenarnya namanya di lapangan ya di lapangan ya dipikirkan lah gitu. Ya, sampai acara itu sampai gagal jadi apa aja lah di sana pulang kok lama-lama dari pengalaman itu ya emang sangat penting mas. Saya belajar kalau sekarang kan enak di YouTube udah banyak ya udah banyak tutorial iya banyak tutorial meskipun saya sendiri juga sering lihat tutorial mana kalau lama nggak pegang mic sekarang kalau lama nggak dengerin saya lupa juga iya ya, betul jadi, betul kan perkembangan teknologi masih berkembang. Bahkan sekarang kan dari RTA sudah ada yang versi 9. Oh ya betul betul versi 9. Ada 7, 9. Mengikuti cuma aku kan ada softwarenya yang versi 8. Terus ternyata yang versi 8 ini software sama mikrofonnya itu udah tak apa namanya ya di sinkronisasi kalibrasi iya iya aku dulu kalibrasi ke Silicon Banten iya tak belajar ke sana tak sinkron makanya sekarang mau tinggal ke sana tapi sembilan juga teman-teman juga sesuatu yang sementara yang dipakai di sini ya alhamdulillah diberikan yang terbaik ya. Kalau kemarin aku mintanya yang headbox media mikrofonnya. Oh iya ya. Ternyata harus diberikan ini saya udah butuh terus aku ya minta yang lain yang penting ada terus katanya ada kiranya dipanggil sama headbox ternyata harus ini foto lain itu harus vibrasi sebenarnya meskipun yang kayak aku dulu belajar dari itu ini mas kurang lebih sama lah cuma sama kalau bisa di apa ya di compare terus nanti kan kita tahu kalau mikrofonku kekurangannya di kalau gitu. Tuning enak udah tahu kalau pakai mic itu ternyata bunyi juga harus lebih sedikit
Kalau andai aja ada penyewa yang live ini mas, apa tetap sama yang pegang mas? Kayak acara konser, acara orkes gitu. Ya bisa saja sih mas, cuma sementara ini kita sepenuhnya kan nggak ada di. Oh gitu ya. Buat live ya mungkin orek live ini. Tapi sementara ke kehorekan dulu nggih. Sementara kita kehorekan itu. Cuma, ya ada lah beberapa yang minta buat seperti itu di hajatan. Hajatan. Minimal mas berapa sam mas kalau buat hajatan? 12 sam mas. 12 sam 4 sam itu gak mau ya. Karena masalahnya jajetnya kebesaran. Kebesaran ya. Iya jajetnya 180 sama 150. Iya yang itu ya. Mana ya soalnya jajet itu kalau nggak ada bebannya malah sayang. Oh sayang. Engine-nya itu kayak kurang panas. Kurang panas. Kalau kurang panas itu yang diskonnya itu kurang memuai. Dan kalau kurang memuai ada oli yang masuk ke ruang bakar. Di ruang bakar nanti ada yang terbakar, ada yang lompat ke silinder knalpot. Nanti di situ terjadilah apa ya, keluar asap putih. Ya asap putih. Kalau efeknya ke engine sih ya nggak seberapa buruk, cuma oli harus sering-sering ganti. Terus berasap itu sekarang kayak engineer yang kurang sehat. Jadi minimal 12 sap ya? Minimal 12 4, 6, anu. Enggak ini sih, guys. Kapan hari ada yang 10 sap. Kita bisa tapi di karnavalan. Karnavalan. Itu orang itu enggak sebenarnya mau sewa 12 sap cuma karena rutenya kurang apa ya, kurang mencukupi. Kudus ya? Pujon. Pujon, oh Pujon. Oh yang kemana? Yang di Kudus itu tanggal berapa itu? Kayak tanggal 17 Agustus ya? Nah ini saya kurang paham juga soalnya. Kemarin saya dengar-dengar gandeng sama sana, Son Pakis. Tanggal 17 Agustus, pas Agustus berarti pas Agustus. Satu kampung kok, satu dusun deh kak sana. Iya iya. Tapi saya nggak hafal untuk jadwal saya. Yang hafal dari admin. Berarti yang sampean kerjakan ini apa ya mas aslinya mas? Operator sama? Sama ya perawatan barang. Perawatan ya. Instalasi. Instalasi. Sebetulnya ya semuanya. Semuanya ya. Sekarang kan udah bagus, udah mendingan. Mendingan. Dari awal-awal ya. Semuanya dikerjakan. Tapi tetap buka lowongan kru mas ya? Tetap buka. Tetap buka lowongan kru lor. Persyaratannya mas? Ya itu ngelamar gitu. Ngelamar aja. Kalau ini seperti dulu diterapkan pakai ijazah, gimana ya? Kurang pas lah. Yeah. Kita butuh orang-orang terdekat sini, terus orang yang hadir, nanti juga terpakai kita bisa kerja bareng ini. Bisa lah nanti kita bantu. Oh gitu loh. Oke, sebelum ditutup ada lagi mas? Sudah sih mas. Sudah ya. Pesan-pesan dari netizen ini mas, apa mas? Pesan-pesan ke netizen mas, pokoknya jadi fansnya BP, ya sewajarnya saja kalau main sosmed yang bijak. Yang bijak. Asal aku nggak apa-apa untuk apa ya maksudnya junjunglah BP setinggi langit tapi jangan sampai menjatuhkan yang lain. Nah, oke, sip. Nah, mungkin seperti itu mas. Nah, oke. Terima kasih. Terima kasih. Langsung ditutup mas. Langsung ditutup dong. Ya. Channel siapa apa mas? Viko Jaya Audio. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video dari Viko Jaya Audio. Subscribe, like, dan share juga supaya mas ini tambah semangat. Amin. Seperti itu mungkin untuk konten kali ini. Salam dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.